pemanggang roti atau waffle, merek Sharp KZS71BK. Dengan pilihan cetakan untuk sandwich, memanggang daging dan cetakan waffle. Pada bagian samping terdapat keterangan konsumsi daya 700 watt dan tegangan 220 volt. Dilengkapi juga dengan lampu indikator. Pada bagian lain terdapat keterangan dalam bahasa Inggris. Di dalamnya terdapat dua plat tambahan. Juga buku petunjuk instruksi pemakaian. Terdapat pula kartu garansi. Pada pemanggangnya ada klip untuk mengunci. Bagian dalam sudah terpasang plat untuk sandwich. Sekarang kita lihat dua plat tambahannya. Yang ini plat untuk memanggang, bisa untuk memanggang daging atau sosis. Plat yang berbentuk kotak-kotak untuk memanggang waffle, bisa juga untuk memanggang croffle. Sekarang kita akan coba untuk mengganti platnya. Untuk membuka plat yang terpasang, tekan kedua klip pada bagian kiri dan kanan. Harga toaster waffle maker Sharp ini sekitar 500 ribuan.